Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi syafa'ati Rasulillah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وأزواجه وزريته إلى حضرة نبيه دراعي السلام إلى حضرة سلطان الأولي أسر الشعب الخاتم الجلالي إلى حضرة الشيخ يجي أشمشعري إلى حضرة يجي أتنالي إلى حضرة الشيخ كي يجي سقلاتي إلى حضرة الشيخ يجي مشروعاني إلى حضرة الشيخ يجي فخرة المصدر إلى حضرة الشيخ يجي بروح مسلوبة إلى حضرة الشيخ محمد نواوي بن أمة الجاوي البنتين إلى حضرة الشيخ يابودي محمد بن حاج الأسقلاني إلى حضرة جميع الأولياء العلماء والفقهاء والصالحين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد وفق للإلم خير خلقه وللتقى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. المقرمون برعالم علماء رأساتيز تقوم أقامة تقوم مشاركة وبالخصوص سبناب ورس لكائم مسجد النور يمسك جدا حرمدي وركدا المقرم دبار كيادي مرمي بدر يتلعاكم اليوم من مدهام panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membimbing kita dengan ilmu-ilmu beliau. Yang sama kita hormati pula al-muqarram al-ustaz Haji Amir Dahlan Abdullah MA selaku ketua MUI Kelurahan Gandul pun kita doakan beliau, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umurnya, beserta jajaran pengurus MUI dan DMI Kelurahan Gandul, segenap ketua DKM Masjid dan Musala Kelurahan Gandul, ketua RT, ketua RW sekelurahan Gandul, hadirin jamaah, wabil khusus guru kita al-muqarram al-habib Ja'far bin Mujid al-Attas, serta bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia nikmatnya alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim serta menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini ternilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatul usma dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seyogianya nanti akan banyak ilmu yang akan kita dapati dari guru kita al-muqarram Dr. Kiai Mudri Badrul. Jadi kajian kitab ini yang penting kita istiqomah, walaupun sedikit yang penting istiqomah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-ummahatu ay usulu arba'un min al-ashya'i ummul adwiyati wa ummul adabi wa ummul ibadati wa ummul aman. Fa ummul adwiyati qillatul akli fa inna ihtimai min akli ma yadurru khairun min al adwiyati likulli da'i. Wa ummul adabi qillatul kalami fa qasratul kalami tunfil adabi. وأم العبادة قلة الذنوب فالذنوب في العبادة التي تعظم الله تعالى وأم الأمان الصبر وهو حبس النفس عن الجزاء والصبر أمر من الصبر ويقال بالصبر تنال من تريد وبتقوى يريد لك الجديد. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ummahat pokok-pokok dari beberapa permasalahan itu ada empat arba'un. Yang pertama ummul adwiyah, pokok dari berbagai macam obat. Wa ummul adab, pokok dari adab. Wa ummul ibadah, pokok dari ibadah yang kita lakukan. Wa ummul amani, dan pokok dari harap. Fa ummul adwiyah qillatul akli. Adapun pokoknya dari berbagai macam obat-obatan yaitu qillatul akli. Apa? Qillatul akli yaitu menyedikitkan makan. Madang ya. Kondangan, empat kondangan makan semua. Belum yang lain yang dimakan juga. Padahal baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan buat kita. Beliau makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Ya. Kenapa kalau kita terlalu banyak makan? Fa innal ihtimami, bahwasanya dengan kita menjaga minal akli ma yadur dari berbagai macam makanan yang sekiranya membawa madarat buat kita, itu lebih baik. Khairun, lebih baik minal adwiyati likulli da'in, ketimbang kita mengobati penyakit yang ada di dalam diri kita. Penyakit sekarang macamnya kan banyak, Pak. Ya. Kolesterol ada. Ya. Itu urat sampai basi pun ada. Asam urat, darah tinggi, diabetes dan lain sebagainya. Salah satu faktor penyebabnya adalah makanan. Ada lagi yang berpendapat juga disebabkan karena pikiran. Jadi kalau makan sedikit pikiran nanti banyak, insya Allah sehat. Ya, makan kita jaga. Yang sekiranya ini terlalu kita makan terlalu berlebihan, yang mengakibatkan akhirnya banyak penyakit yang ada di dalam diri kita, ini kita jaga. Karena lebih baik mencegah ketimbang mengobati. Begitu. Dah, segitu aja dulu. Udah mau jam 7. Wa ummul adabi qillatul kalam. Dan pokok dari adab
sopan santun atau pokok dari akhlakul karimah diantaranya adalah qillatul kalam, menyedikitkan berbicara. Fakasratul kalami tunfil adabi, terlalu banyak ngomong, ngomong yang tidak bermanfaat, ngomong yang tidak ada jelas juntrungannya, apa? Itu adalah menghilangkan adab, menghancurkan adab. Karena adab ini adalah bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dari kategori perintah, ada takwa kategori larangan. Ada takwa berbicara tentang adab, berbicara tentang akhlak. Kalau kita sering berbicara yang tidak bermanfaat, baik urusan agama maupun urusan dunia, itu jangan kita lakukan, karena itu merusak adab, merusak akhlak. Kalau sekarang mungkin terlalu banyak nge-share sesuatu yang tidak penting pun sama, mungkin ngomong kagak ya, cuma nge-share apa baik gitu, hampir penuh itu yang namanya galeri ya. Sama terlalu banyak nge-share video yang belum tentu kebenaran adanya, ya itu sama merusak adab, sama dengan banyak omongan yang kagak ada manfaatnya. Wa umul ibadati qillatu zunub, dan pokok daripada ibadah yaitu menyedikitkan dosa. Hadirin jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena az-zunubu tunfil ibadah. Terlalu banyak dosa, terlalu banyak maksiat, terlalu banyak kezaliman yang kita lakukan akan merusak amal ibadah kita. Padahal ibadah itu adalah ta'zimullah ita'an. Kita mengagungkan Allah. Kita melaksanakan perintah Allah dengan baik. Kita terus tunduk dan patuh atas segala yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita menjalankan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dikatakan ibadah baik. Berkehidupan sosial yang baik itu harus kita terus kembangkan. Ukhuwah Islamiyah kita pun ukhuwah wathaniyah kita, dengan berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah negeri kita Indonesia ini akan nyaman dan tenteram. Ya, ditambah lagi tadi dengan kita beradab, dengan kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, umul abani as-sabr, pokok induk daripada harapan adalah sabar. Wa huwa habsun nafsi anil jazai, yaitu menahan hawa nafsu di dalam diri kita dari berbagai macam kesedihan dan kesusahan. Karena ada pepatah mengatakan, as-sabru amrun minas sabir, bahwasanya sabar itu lebih pahit daripada biji mahoni. Bahasanya pernah nyobain biji mahoni? Ya, cobain, dan ntar pagi pulang ambil mut aja kayak permen, gimana rasanya ya. Kalau yang doyan mungkin bilang enak, cuma rasanya baik, itulah sabar. Baginda Rasul menjelaskan kembali, bisabrin tanalu ma turid wa bitaqwa yalinu lakal jadid, bahwasanya dengan kita bersabar kita akan mendapatkan apa yang kita harap-harapkan. Dengan kita bersabar kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Wa bitaqwa, dan dengan ketakwaan kita kepada Allah, yalinu jadid, bahwasanya dengan ketakwaan kita, kita dapat apa? Melembutkan atau meremas besi yang keras. Hebatnya
Dengan kita sabar, insya Allah segala harapan, segala keinginan kita akan tercapai dengan baik. Dengan ketakwaan, besi yang keras bisa kita lunakkan. Dalam artian, dengan ketakwaan kita, hati kita yang keras ini, watak kita yang keras, insya Allah pun akan lunak seperti besi, karena memang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan kuliah suling subuh keliling masyarakat Kelurahan Gandul yang kali ini dilaksanakan di Masjid An-Nur Komplek BPK 5 Gandul. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk sobat-sobatku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.